Di pertandingan playoff IBL Pertamax 2021 ini diumumkan kandidat pertama yang telah mencetak 1000 rebound selama penyelenggaraan IBL. Untuk itu kami perkenalkan anggota itu, pertama dari 1000 rebound acara pemberian IBL, penghargaan Galang Gunawan terhadap prestasi yang diraih oleh seorang Galang Gunawan yang menjadi pemain IBL Surabaya. Yang mampu masuk dalam jajaran pemain elit mencapai capaian 1000 rebound selama IBL ini. Pemain pertama ya, pemain pertama ya. Yep. Inilah Direktur IBL Junas Miradiarsyah akan menyerahkan penghargaan kepada Galang Gunawan. Sekali lagi inilah dia anggota pertama dari 1000 rebounds club IBL sebagai pemain defense terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Betul, Bang. Selamat Galang Gunawan. 23 rebound, Bung, di pertandingan kemarin. Galang luar biasa sekali, Bung.